Hai teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu tujuan wisata di Kota Jambi, yaitu Taman Wisata Air Kito. Nah, di mana lokasinya? Di Jalan Tribrata Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yaitu jalan menuju ke arah Jalan Palembang, di mana perjalanan menuju ke tempat tujuan dari Kota Jambi itu lebih kurang memakan waktu 30 menit dengan catatan tidak macet dari kotanya ya. Nah, luas tempat wisata tersebut lebih kurang 3 hektar di dalamnya. Yuk kita masuk. Jadi teman-teman, di dalam Taman Wisata Air Kito ini ada fisioterapi. Fisioterapi ini bagaimana sensasinya ketika kaki kita digelitik oleh ikan gararufa ya. Nah, seperti ini. Jadi ceritanya dengan terapi ikan ini menjadikan kulit kita lebih halus, kulit kaki terutama, kemudian bisa mengangkat sel mati, kemudian bisa memperlancar peredaran darah dan bisa memberikan efek perasaan menenangkan seperti itu. Kemudian kita di Taman Wisata Air Kito ini bisa melihat taman burung juga di sana. Cuman teman-teman, taman burungnya belum buka, sebentar lagi, sekitar 10 menit lagi. Nah, ini tuh tempat taman burungnya. Ternyata burungnya ada burung merpati dengan beberapa warna. Ya sudah, kita jalan dulu ya, karena belum bisa masuk ke taman burung. Nah, ini dia perjalanan di area Taman Wisata Air Kito ini. Nah, terus jadi ceritanya tuh areanya tuh sepanjang jalan ini lurus gitu. Nah, ini ada taman kupu-kupu yang berisikan tanaman-tanaman yang berbunga dan kupu-kupu, cuman gak begitu banyak kupu-kupunya. Ada sih, tapi gak begitu banyak teman-teman. Di dalamnya tuh, lihat tuh. Gitu. Yuk kita lanjut lagi ya. Yuk. Ini jalannya lurus aja, jadi kiri kanan terlihat. Nah, ini dia ada sepasang merpati yang tidak pernah ingkar janji. Ya, ada dua pasang sih, cantik merpati putih. Nah, udah gitu, di sini juga ada spot-spot foto ya. Spot fotonya.